Ha, orang result bagus, dia tak dapat tawaran. Inilah dia sebabnya. Ha, dia nanti ada 12 12 ruang untuk korang isi. 12 tau. Ha, majoriti budak-budak tu sense memang boleh isi 12-12 tu. Tapi kalau result korang tak mencapai tahap yang saya cakap tadi, korang even separuh pun susah terlepas. Saya pernah ada keadaan di mana dia punya result tu kena isi 8 tak sasa, minimum kena dapat 3. Kena isi 3 lah, dia ada asterisk. Kalau tak dapat lepas 3, dia tak, borang tu tak dapat submit. Kau faham tak? Borang tu tak boleh submit. Borang UPU tu tak boleh submit. Ha. So, cari dengan budak tu, mak dia ada lepas tu. Dapat lah. Dapat lah. Dapat. Dia sama belajar. Dah kerja dah. Dah kahwin. Budak tu. Korang, esok, korang dah habis belajar, isi borang, korang ni, korang yang sepaling takut sekali, korang isi borang semua, korang tak isi borang rasa, korang pergi cari orang lain. Lepas tu, bila korang tak dapat, korang cari isu. Biasa. Kan, dah masalah, baru cari isu. Itu susah tu. Tak, dengarlah saya punya penerangan dulu kan, nanti nak ada isi, kau nak dengar cakap siapa, dengarlah. Okay, so, diploma saya sengaja letak poli tu yang terakhir sebab sepasti budak-budak tu cinsa akan dapat sekurang-kurangnya poli. Tapi kat bawah tu ada lagi, ada IKM, ada ATAC, ada macam-macam ILP, banyak-banyak lagi, cari lagi di CGL, College Community, banyak lagi. Jadi sebenarnya tak ada, kalau kau lulus sekurang-kurangnya lulus lah. Kalau saya kata tak dapat C, kalau kau dapat C, diploma you dengan diploma poli confirm boleh dapat. Confirm dapat, confirm. Ha, tapi kalau admit kau D, E, lulus saja. Boleh dapat, tak boleh. Bukan tak boleh dapat, susah. Susah. Ha, biasa kau boleh dapat sijil dia. Semua sijil ni kena pilih kursus yang sesuai lah. Sebab ada kat Malaysia ni, ada sijil yang tak boleh digunakan kan. Yang tak laku. Kena sijil yang betul-betul kau boleh bekerja. Sebab sekolah nak kamar bapak korang ni, dia nak korang sambung belajar. Dah sijil dah sambung buat diploma. Dah diploma sambung lagi. Habis bila nak kerja? Ha. Kalau sir dah dapat tu, cari kerja dulu. Jangan belajar. Belajar ni kau membuat hutang lagi. Masa lah. Ha. Masa pelik. Memang bapak korang. Ha. Ada mak. Ada budak tuition sir. Ada dekat jalan masjid tu. Dah ada diploma dah. Dah settle dah diploma. Dia nak kerja, bapak dia suruh sambung belajar. Bapak dia suruh sambung belajar. Ijazah. Bapak, tapi memang tak ada nyaman eh. Nak jadi cerita bapak dia sakit. So, dia pengajian macam mana? Oh, kau pun krik-krik. Budak tu cuti kerja lah. Cuti 2 minggu pergi kerja. Dah. Mana? Ha, okay. Kadang-kadang kita ni, sekarang mungkin kita tengok mak ayah kita ni mungkin tak terfikir akan datang. Dia mungkin dia fikir sihat, boleh, boleh. Tapi sebenarnya kita kena letakkan satu target. Satu target yang sebenarnya ada ada budak cucu bapak dia jutawan pun. Bukan, bukan. Ha. Bukan lari tu ada tuition tu kan. Bapak dia jutawan tu. Tapi semua anak-anak dia ambil pinjaman PTPTN. Semua anak-anak dia belajar ambil pinjaman PTPTN. Dia kata tak boleh. Ayah bagi duit beli kereta. Bagi kereta, kalau nak motor, dia beli motor. Tambah sikit, topak sikit je. Untuk duit makan. Dia tak boleh merasa menjadi, tak boleh merasa menjadi anak jutawan. Ambil pinjaman. Habis belajar, tetap kena bayar pinjaman. Ayah dia buat macam tu. Sebab dia fikir, dia takut, dan ayah dia fikir, takut tiba-tiba jatuh. Bisnes dia jatuh. Kan, tak boleh anak tersangkut belajar. Susah tak? Itu jutawan tu yang fikir, bukan saya yang fikir, jutawan tu fikir. Sebab saya dengan teacher memang rapat dengan tu, bapak bukan tu. Saya dia cerita, dia bagi cadangan yang macam tu. Kita dah ada pinjaman, ambil lah. Pinjaman tu PTPTN tu, untuk pengetahuan korang, boleh diubah tau. Boleh jadi bisiswa. Hanya untuk korang yang ambil ijazah sahaja. Bila ambil ijazah, korang dapat ikut universiti eh. Kalau UIA dia 3.6, 3.6 ke atas, korang dapat first class, korang dapat free, tak payah bayar. Untuk pengetahuan korang, teacher adalah salah seorang pelajar di Malaysia yang dapat free, tak payah bayar PTPTN.
teacher. Setakat ini saya rasa dah baru 20,000 je yang tak payah bayar di Malaysia. Orang yang pinjam BTN dah berapa juta. Sabarlah diri kan. Untuk ijazah. Okey, diploma kena hutang, tak ada buat, tak ada buat apa. Diploma kena hutang. Okey. Lepas tu okey, setakat yang sampai diploma tadi tu, ada orang nak tanya apa-apa? Saya nak bagi kau semangat, apa benda kau nak kejar? Apa benda kau nak kejar? Sekarang memang kau tak, sekarang ni fokus kau adalah belajar. Fokus kau adalah belajar. Tapi budak-budak yang kelas yang tak ada admit ni, diorang dah kena ada satu cita-cita. Lepas ni nak ambil apa? Lepas ni nak ambil apa? Budak-budak kelas yang ada admit, diorang tak apa. Diorang tak fikir. Diorang boleh belajar je. Belajar je. Nanti boleh fikir cita-cita. Okay. Tak apa. Nanti korang ambil peksa. Nanti lepas dapat putusan peksa, dapat je putusan hari kau dapat, pagi tu putusan peksa, malam tu kena jumpa tu. Tak nak jumpa pun tak apa. Tapi kalau masalah, jangan jumpa balik eh. Contoh 20 hari bulan 5 dapat result kan. Malam tu seterus terus buat perjumpaan pertama. Perjumpaan sesi isi borang PU. So, tak ada, tak ada bayar apa-apa. Bawa makan je. Eh, FNN eh. FNN dah confirm, kita dah lock lah. So kau datang, kita akan sama. Kau tak boleh malu-malu. Saya tanya result, bagi tahu, bagi tahu. Sebab saya perlukan result tu supaya saya ataupun lepas dapat tu saya spend terus lah WhatsApp. Jadi saya tak tanya lah. Saya dah ada dalam tu, saya tengok lah. Kena. Waktu tu penting supaya saya dapat tengok. Dapat, waktu tu dapat kaji apa yang korang boleh belajar. Waktu itu. Penting. Malam tu kita malam tu kita kaji sambil makan-makan lah. Faham? Kaji. Sorang-sorang lah. Saya akan buat sorang-sorang lah. Kalau korang kita ajar dulu macam mana buka, korang dah filter, baru saya tengok sorang-sorang. Akan ambil masa 3 malam. Bukan 3 malam tu turut. Saya bagilah masa lepas 2-3 hari, lepas 2-3 hari. Masa tu korang kerja. Saya kena minta cuti. Okay. So, saya kerja lah susah lah. No, no, no. Okay. Tu semua demi masa depan korang. So, boleh so, kat, kalau ikutkan patut charge kan. Tapi saya tak minta apa-apa. Sebab saya matlamat saya dengan teacher. Saya dengan teacher akan lepaskan korang lepas korang dah dapat tawaran. Lepaskan korang. Korang dah tak ada apa-apa lah dengan saya dengan teacher. So, korang dah dapat tawaran. Okay. Habis. Habislah tugas saya dengan teacher. Atau lepas. Yang tahun lepas, batch 2022, yang tuition dengan senior teacher, lepas SPM dah pergi datang jumpa saya lah, ada berbelas-belas orang lah. Ada yang tak tak jumpa saya dengan teacher pun. So, saya tak ambil tahulah. Dia datang jumpa saya dengan teacher, ada seorang dia tak dapat tawaran. Yang lain semua dapat. Syarul, Syarul. Syarul dah santau. Dia tak dapat. Buat tawaran, buat. Buat. Tak apa, jangan risau. Buat. Bila tak dapat tu, kita kena fikirlah next step. Next step tu maksudnya tengok swasta mana yang sesuai, cost costing, senang sambung kerja, belajar ke tidak, senang dapat kerja ke tidak, costing semua. So, buatlah dengan dia. Tu lepas tahu, lepas rayuan tu tak dapat. Kita ni pula duduk kat meja. Tapi ada yang dapat, ada yang dah dapat pun datang juga bagi semangat. So, buatlah. Isi borang balik semua, tengok balik semua. Buat, 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 buat. Akhirnya dapat, dia dapat college community. Dia nak, dia nak otomotif. Dia dapat college community dekat Bahau Negeri Sembilan. Kan saya tak tahu apa jadi kat dia orang. Dia orang tak update. Tapi yang penting dapatlah semua yang datang malam tu, semua dapat. Orang. Kira tahun lepas 100% lah. 100% yang datang dapat orang. Yang tak datang saya tak tahu. Okay. Ada yang di kalangan dia orang eh. Ahli keluarga tak pernah belajar tinggi pun ada yang dapat. Kan. So ada cerita benda-benda yang happy kan. Abang tak dulu pernah pusing, abang dia pernah pusing dengan senior teacher pergi form 3. Masa form 3 buat hal dia memang masa form 3 buat hal tu biasa. Se tak apalah kan. Tapi kalau sebengang tu, kalau sebengang lah, se memang lantakkan kau lah. Oh, bahasa kasarnya pergi matilah. Macam itulah. Ada dalam kes tu ada seorang budak form 3, abang dia
Form 5, adik dia tuition. Form 3, form 4, form 5 dia tuition. Adik dia perempuan tuition. Dengan adik bongsu dia masih tuition dengan saya. Tanya ni, eh, adik dia dapat di poli. Poli salam je. Abang kau bercerita. Abang saya SPM ni tengah kerja. So macam mana dia punya reaksi sekarang ni? Kan dulu action sangat dengan saya. Malu. Malu lah. Pelajar dengan cikgu yang sama ni. Tapi action sangat. Rokok. Dan bikin ponting. Kutuk-kutuk saya kat belakang. So, balasan dia lah kot. Kan, balasan lah kot kan. Balasan ni. Tauladan lah, tauladan. Kejam sangat lah balasan. Okay. Sampai diploma saja. Kau jangan risau. Lepas bawah poli tu ada lagi. Ada lagi. Dengan syarat kena lulus. Ha. Okay. Untuk budak-budak yang ambil tak ada admit ni, korang tak boleh gagal mat. Tapi saya yakin korang akan lulus. Korang tak boleh gagal mat. Saya yakin semua yang dekat sini akan lulus. Sebab yang bakal gagal dah disingkirkan. Dah tak ada dah. Tak ada. Dah tak tuition. Ha. Ada dua orang eh. Kita dah buat macam ni. Ha. Sebab yang korang ni, korang yang committed je tinggal ni. Ha. So, insyaAllah korang semua akan lulus. InsyaAllah. Terpasti korang akan lulus. Untuk yang yang bukan elemen ni, korang kena sekurang-kurangnya lulus. Ha. Dan korang boleh dapat tawaran lagi lah. Tapi kalau korang dapat C, sekurang-kurangnya korang akan dapat menghidu bau universiti. Okay. Cuma Amir ni masalah sikit lah sebab dia dah banyak masuk universiti. Ni masalah sikit lah sebab kakak dengan abang ni semua you. Semua ada ijazah kakak dengan abang ni. Semua belajar nasa dengan teacher. Jadi tak ada tak ada berat sebelah semua tak ada. Sama je, semua ada. So nasihat saya kepada korang waktu tu apa sahaja result yang korang dapat, jumpalah seni teacher kan. Nanti kita fikirlah the next step. Saya takkan marah dah korang. Sebab saya yakin saya dah tahu dah result korang ni. Tapi tapi korang kenalah jumpa. Tapi kalau korang tak nak jumpa dengan seni teacher, tak ada masalah. Pastikan orang yang mengisi borang adalah orang yang tahu. Tahu pasal yang saya cakap ni. Tahu. Macam abang kakak Amir, dia tahu. Dia tahu. Semua you kot. Kan? Sekejap satu, dua, tiga, dua, dua abang, satu kakak kan? Semua you. Dah tahu dah. Jadi yang kalau siapa yang tak pernah lagi, yang tak ada, dia beradik ke yang ni, tak ada kan? Tolonglah. Tolonglah jangan dengar cakap cara mara. Kan? Yang tiba-tiba menjadi pandai selepas korang habis dapat result. Percayalah lepas korang dapat result SPM nanti, ramai PhD akan tumbuh bagaikan cendawan. Diorang akan pandai kan isikan borang untuk korang. Pandai mempengaruhi mak-mak bapak korang ni. Mak bapak korang yang diam sekarang ni, masa tu akan berbunyi. Dia pun tiba-tiba akan menunjuk isi borang ataupun dia tahu password korang diisi. Jadi simpanlah password supaya mak bapak korang tak tahu. Tahu-tahu koreksi. Nanya. Sebab saya takut apa. Besok nak tutup, dia ubah. Dia tak suka dengan apa kau pilih. Besok nak tutup, diisi dah. Dia tukar semua. Oh, nanya. Eh, memang berlaku. Memang. Ada bapak dia cakap. Tapi saya nak cakap apa? Saya cakap, abang sian dengan abang kain. Sampai hatilah kat situ. Tapi saya cakap macam tu je lah. Tapi tu hak dia lah. Baik kau simpan password dia dulu. Kau takut hilang, bagi kat saya. So, biasa aku ubah. Biasa kalau saya ubah susunan. Susunan korang letak tu, saya ubah. Saya ikut. Saya punya susunan tu, saya... waktu biasa malam tu, saya akan ambil mood. Bila ambil mood tu, saya akan tengok lah. Oh, aku rasa dia boleh dapat ni kot. Saya tak lah. Saya tukar. Tapi kalau ada ada saya tak puas hati, saya telefon. Kenapa ni? Kan, kau di sini kan? Kau faham tak benda ni? Kalau korang boleh convince ah ni lah ni 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 kau beritahu kau tahu pasal aku sini. Okay, alright, sini. Convince lah. Ini macam ni lah. Macam kakak kau dulu lah. Aku sama juga.
Kata, kau nak pergi tempat abang kau ke? Boleh ke ni? Eh, tempat tu. Saya cakap tadi tadi. Okay. Dia menjawab dengan ni. Okay. Gaya pun. Lepas tu dapat tu pula. Cakap. Nah. Dapat tak tempat. Ya, saya argue lah. Yang tu pula dia dapat. So, memang benda tu memang berlaku lah. Sebab saya memilih berdasarkan kefahaman saya dengan kelayakan korang serta apa yang saya dah tahulah sebelum ni. Okay. Ha, sebab tu saya biasa cerita kat apa. Saya dah banyak kali cerita lah ni. Rate. Dah tu sensor sama saja 90% ke atas. Tahun lepas 1% eh. Ha. Ha. Okay, jadi tolonglah. Waktu ni korang kena faham. Dara mara, mak bapak tak apalah, mak ayah korang kan. Ada kuasa kat atas korang. Dara mara ni lah yang paling besar. Tiba-tiba dia ada kat rumah. Ha, padahal sebelum ni raya je datang kan. Raya datang pun 5 minit je. Lepas tu masa korang dapat result, dia boleh jadi 3 jam. Betul? Okay, dah dia memang memang pun pasti saya dah pastilah. Ah, macam contoh mak dia dia ada mak dia dua dia ada balik. Ah, boleh bertekak tu message message dapat grup WhatsApp. Ini dik, ni. Ni grup WhatsApp ni kawan-kawan aku cakap macam ni. Tak memang terjadi tahun lepas. Ha. Ah. Tapi saya cakap senang je. Kau nak dengar cakap aku ke kau nak dengar cakap tu? Tanya tu dia orang berapa kali dari si borang ni pergi. Pergi tanya. So, answer saya pergi tanya orang yang kau WhatsApp kau tu, berapa kali dia isi borang UPU? Oh, tak, aku profesor. Aku pun syarah universiti. Ni nak tunjukkan dia lebih pada sulah. Tapi saya 17 tahun isi borang UPU. Ha. Korang tahun ke 17 isi borang UPU? Orang yang menjadi profesor ni berapa tahun dah dia isi borang UPU? Yang anak dia, dia tak isi pun dah. Kan? So tu macam saya cakap, kalau ada orang yang lebih pakar pada saya, silakan. Okay, tu ada soalan. Nampak, korang nampak ni matlamat korang. Ada soalan. Ingat matlamat korang yang nak keluar daripada rumah korang. Betul lah. Ha. Keluar daripada rumah korang. Bagi rumah korang tu kosong sikit. Aziz, kau last kan? Ha, keluar tu. Ha. Okay, so nampak kan? Tu, tu malang kan belajar dengan senior teacher ni. Senior teacher nak pastikan korang keluar dari rumah lah. Tu kerja senior teacher. Ha. Nampak bahasa macam keji tapi berkat seumur hidup saya teacher kan. Berapa ramai dah yang bawah saya teacher sama belajar. Tak ada, tak ada soalan eh. Tapi nanti malam tu korang mesti banyak soalan. Gila-gila korang tanya saya semacam. Okay. So, costing apa tempat belajar banyak. Kalau tak dapat swasta, kita akan tengok dalam otak saya ni dah ada dah swasta yang saya dah target lah. Tapi itu bergantung pada mak bapak korang jugalah. Contoh bila saya dah set bagi, kata tak ada sama, tak dapat sama belajar kan, saya dah bagi swasta begini. Nanti mak bapak korang sama jugalah. Masuk guru WhatsApp, tanya-tanya orang lain, tak payah. Tak jadi. Penat je saya tolong. Pernah berlaku. Okay. Ni kes yang berlaku. Budak tu sensor seorang ni, dia tak dapat tawaran UTU. Tak dapat, dari CCC tak dapat. So saya dah backup lah, pergilah swasta kan. So swasta dah isi, dapat. Dapat tawaran. Dapat tawaran tau. Tapi mat dia tak gagal. Mat dia isi. Tapi tak dapat tawaran. Tak dapat tawaran mana-mana. Inilah kita panggil rezeki. Kan? Dah tak bagi, dah tak boleh macam mana. Saya pun tak boleh. Dah buat, dah pusing macam mana lah. Tak boleh ke? Aduh. Kan? Lepas tu saya ni lah. Dah habis pergi ke swasta. Swasta yang ada bagi allowance, bayar pun murah, sesuai dengan kemampuan keluarga dia. Dapat. Dapat. Sekolah swasta tu pun susah dah dapat sebab ramailah pergi sebab dia murah. Dengan senang nak dapat kerja bawah marah. Kalau swasta saya mesti kerja bawah marah. So dah dapat. Lepas tu mak dia dengar dari mana tu kan. Kata betul ke su dapat ni ada diluluskan ke oleh kerajaan. Inilah
dengar sedar mara, WhatsApp, dia kena mana? Dia kena mana? Sedar mara tu kena mana nak? Kena mana? Selasa mak kau awal lah. Tak, mak dia sebaya dengan senior teacher. Kawan dengan senior teacher. Biasalah, anak sama tu biasalah. So, apa tu ada kena mengena ya saudara dengan dia juga. So budak tu apa jadi? Pergi hompom si. Okey. Dengarlah, tolonglah. Kalau masih ada parent-parent yang kat sini yang percaya pergi hompom si boleh senang sama belajar, itu adalah mimpi mistik. Kepercayaan munafik. Pertama kau ambil hompom si belajar boleh gugur rambut tau. Betul abang kau? Tapi rambut dia ada lagi. Ada. Tapi tu cungak-cungak dia jugalah. Dah lah asma makin cungak. Abang dia. People sit susah. Tu dia ambil sains. Kelasnya bukan sains pun susah. Janganlah percaya cakap orang. Dulu lain. Dulu STPM zaman dulu lain. Tak sama. Jangan percaya cakap, oh, sama, sama, sama. Tak sama. Dah, minta maaf. Saya tak nak sebut lagi STPM. Sebab STPM, kebanyakan budak-budak tu sensor yang pergi end up dia habis belajar, susah nak sama belajar. Tak dapat pun you. Ha, memang, kesian. Cakap je. Kalau dapat pun, dapat sama belajar, kau tahu tak? Dia kena kerja dulu, lepas tahun 2 tahun baru dapat sama belajar. Kau nak? Kau nak tak korang? Tak, mesti ni parent-parent yang mak bapak yang sekolah lama ni. Yang umur 50 lebih. Dia orang suka matrik ni. STPM. Mak mak bapak yang umur 50 lebih. Tak, mak bapak kau tak kena tahu. Ataupun pernah belajar STPM. Pernah belajar STPM. Oh, cuba cek alamak. Pertama susah, yang kedua percayalah susah betul nak dapat sama belajar. Ada seorang budak tu cerita yang tulah saudara mara dengan tu. Sekesian betul lah, sekesian. Mak bapak dia nak sangat pergi form 6. Dan lepas tu bersalulah tanyakan macam mana. Macam mana ni kan? Lepas tu jumpa, ni lah susah lah tu ni kan. Kata mak bapak dia di sini. Nak buat macam mana? Sambil kutuk mak bapak dia sebelah. Dia kutuk je depan-depan. Sambil beli, beli. Mak bapak dia kena runcit. Dia sambil kutuk terus. Sambil beli, sambil kutuk. Depan-depan. Oh, tak apalah. Buka pergi swasta itu kan bagus. Tak ada perusahaan lah. Apalah kan. Sudah habis-habis baca. Tak apalah. Baca dapat habis. Habislah. Habis terang minta mana-mana siap buat rayuan tak dapat. Kita boleh bawa korang ke rumah dia. Kedai ada. Tapi sekarang tak dapat. Kau tahu tak? Last jumpa macam mana kan? Dia dah malu lah nak minta tolong saya kan? Dah fed up lah. Tak nak. Dia pergi kerja lah. Minta kerja lah. Dapatlah kerja. Tapi kalau dengan SPM, kat mana yang kau boleh dapat gaji? Kat mana kau boleh pergi? Sian tahu dah perempuan. Kadang-kadang mak ayah kita ni penilaian ni salah sebab terlalu mendengar cakap orang. Sebab mak-mak lah terutama ni banyak sangat grup WhatsApp. Mesyuarat tepi tingkap belah kanan. Mesyuarat tepi tingkap belah kiri. Mesyuarat tepi tingkap belakang. Tingkap atas. Madan tingkat atas. Dah mak dia tak ada tak ada ni dah mak dia. Apa mak dia ni pesara attack kan? Dah AKBM. Nak masuk AKBM kalau kata kau tak dapat tak dapat nanti tak dapat isi je AKBM seterus hantar suruh kat mak dia. Tak tapi kena minta tempat mak dia lah. Seterus suruh. Tak ada hal. Kabel dah ada. Sebab mak dia memang bagi dulu kat saya dengan teacher. So nanti sesuatu terus suruh. Kalau layak, pak bagi. Kabel dah ada. Tapi dia tak boleh belajar kat situ. Dia tak boleh.
dia kerja tempat lain. So nampak? Macam tahun lepas lah sama juga. Ada seorang budak tu cerita tak buat rayuan semua. Kelas sains at admit gagal. Kelas sains admit gagal. Tapi mat dia je tak. Mat dia dapat D kot mat dia. Kelas sains mat D admit gagal. Payah lah dapat tawaran. Matrik lah. Tapi akhirnya dapat matrik. Dapat matrik juga 2 tahun. Panggilan ketiga. Panggilan ketiga kurang-kurangnya korang dah lepas kelas sebulan. Pergilah juga. Dia tanya sir, macam mana sir? Masa tu dia ambil form 6. Tak ada dah tak, tempat mana semua tak boleh dah kan? Pergilah form 6. Lepas tu dapat, dapat. Saya kata, ya Allah, saya presis mak dia rezeki ni kak. Tu macam mana sir kan ni? Pergilah. Cakap kat dia, akak nak buat pilihan lagi ke? Suruh dia pilih sekarang. Kan? Dah dipilih, dia pergi form 6 biometrik. Cakap ni sebab apa? Rezeki dia lah. Patutnya Mac gagal tak dapat. Tak ada pakai kabel pun. Memang rezeki dia. Oh, memang rezeki dia. So, tak ada kabel pun. Matrix ni. Tapi memang rezeki dia dapat. So, pasal tu pada rezeki lah. Sebab tu, pada waktu ni, kalau ada masa, solat lah hajat selalu kan. So, pun ada solat hajat doakan untuk korang juga. Setiap hari lah so, solat hajat doakan untuk anak murid saya. Sebab saya nak pastikan anak murid saya sama belajar. Punya bezanya kau belajar dengan cikgu Islam dengan cikgu bukan Islam. Nah, kan dia congcing congcing SPM tadi. Okay, so dia faham tak apa saya cakap tadi. So patutnya kau sebenarnya kau orang dah jelas apa yang kau orang punya matlamat untuk kau orang pergi ke mana. Tapi kau orang tak perlu risau kau orang dapat atau tidak. Korang kena pulun habis-habisan untuk SPM ni. Pulun habis-habisan. Selagi ada korek, selagi celik mata korang ni, pulun habis-habisan untuk SPM. Kan? Kalau 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 apa petani dia usul sehingga keringat dia terakhir kan. Korang kena pul selagi korang celik mata, pulunlah habis-habisan. Bacalah walaupun tak faham. Kan? Sebab selagi ada masa, selagi ada masa, apa kau dapat belum lagi ditentukan. Bermakna, selagi ada masa, grade tu, walaupun korang sebenarnya korang gagal sekarang, mungkin boleh berubah menjadi A. Dah 2 tahun turut dah budak tuition tu 2021 dengan 2022. G boleh jadi A. Mac. Okay. So, tapi besok kau dapat result, kejut, jangan pingsan dulu. Tolong bagi kat saya dulu. Okay. So, ada soalan tak? Last sebelum saya nak sambung mat ni. Saya nak bagi korang jelas apa tujuan korang belajar. Apa tujuan korang mat? Apa tujuan sebuang budak? Tapi dulu sebuang je. Dulu saya remove je dari grup. Sekarang saya cakap elok kat mak dia ni. Pasti tak datang kerja ni. Suka keluar kerja. Kerja kenapa? Nak beli motor. Okey. Okey, keluar-keluar. Tak payahlah. Pergi cari motor. Motor tu mungkin boleh membawa dia jauh pergi SPM nanti. Keluar. Ni orang tak datang. Malam. Malam ni buat apa? Main game. Kalau tuition ni saya tak datang. Oh, tak apalah kak. Buang duit je lah. Saya tuition. Tapi tak datang. Tuition tak datang. Tak payahlah kan. Lepas tu mak dia okay, tak apalah ke. Saya pun okay. Dulu saya remove je sekejap. Ini saya cakap dia dulu. Okay. Tak ada soalan nak tanya. So matlamat korang ialah untuk pastikan korang dapat C ni. C. Of course lah yang dah yang dapat lebih baik kena dapat lebih baik. Come on. Yang dapat sekarang C kenalah lebih baik. Takkan dapat C juga. Kan? Hari tu siapa yang lulus hari tu? Ada set berapa orang tu? Satu, dua, tiga. Ha? Mat. Satu, dua, tiga, empat. Empat eh? Empat orang lulus. Empat orang eh? Eh, Anis kau tak lulus? Lulus kan? Lima. So, korang mesti dapat lebih baik. Yang lulus ni, dia orang dapat A lah. A tu dalam tangan lah. Ha, jangan lepaskan. Ha, dan yang tak lulus ni, korang dah lulus dah SPM. Sama juga.
Sekarang ni nak bagi dia lebih baik lah. Nak letakkan dia ke tempat lebih baik. Ha, dah lulus dah. Tapi nak letakkan dia ke tempat lebih baik. So, usahlah. Tak kisahlah kau usah macam mana pun. Kalau kat rumah mak kata lights off. Tidur pukul 11. Baca tepi tandas. Ataupun baca tiang-tiang lampu yang ada kat luar. Kan? Carilah tiang lampu ada kan? Ha. Ya. Okay, tolong. Ha, so, gunakan masa yang ada. So, dalam kamus cerita korang, target untuk sambung belajar? No, tak ada swasta. Tak ada swasta, tak ada form 6. Tolak ke tepi. Target kita ialah nak belajar IPTA. Faham? So, lepas korang dapat IPTA nanti, result korang tu orang tak ada pandang dah. Korang dapat apa pun mat pun orang dah tak pandang dah. Kau masuk asasi ke, kau masuk matrik ke, kau masuk diploma U ke, New Mapoli, orang dah tak tanya dah. The next raya, raya haji tahun ni orang tanya lah kot result SPM korang kan. Ha. Tapi PT belum sampai. Result SPM keluar raya haji selepas tu. Raya haji bulan 5 kan? Raya bulan 6. Ha, sempat. So the next raya korang ada kat rumah, orang mesti tanya. Dam, belajar mana Dam? Kau explain tahun lepas kan, dia tak tanya dah result. Kau belajar mana? Nasib baik tak kena raya-raya kan. So the next raya dia tanya kau belajar mana. So kena pastikan dapat. Tahun ni kena dapat tempat belajar. So bolehlah raya kau duduk kat ruang tamu. Kan, soalan-soalan. Ha, betul lah. Kalau tahun ni, maaf kalau menyorok dalam bilik. Sebab tahun ni mesti tanya. Kalau nasib baik raya, kalau raya bulan dah, kau orang kena menyorok dalam bilik. Mesti tanya dia sikit. Tak, apa saya cakap ini dalam realiti. Kau tak faham apa saya cakap kan? Ini realiti. Okay. Faham? Jadi matlamat kita lah sempat sekurang-kurangnya C. Okay, sudah susun jadual untuk SPM nanti. Okay, ceritalah. Tak wajib. Minggu depan adalah minggu terakhir lah korang tuition dengan saya sampai bulan 1. Bulan 1 tu last. Mana dia? Oh, ni kan nasib bagi secunting. So, saya dah buat dah. Okay, saya bagi tahu awal-awal. Kalau ikutkan, sebab nanti kan ada sebab saya kena bagi tahu sebab ini melibatkan bajet. Bajet parent korang kan. Sebab sekarang sampai dengan korang mesti ingat bulan satu last. Okay. So, kalau yang ambil BI, yang macamnya korang lah, yang ambil BI dengan MAC, BI akan kurang satu kelas sebab BI bulan satu kita belum cukup. Belum cukup. Jadi, maksudnya kalau yuran tu, korang kena tolak lah 15. Contoh kalau dia ambil BI dengan MAC saja, jadi 70 betul. Jadi kalau dia ambil BI dengan MAC saja, dia tolak lah 15. 70, 60. Tolak 15. Kalau dia ambil BI dengan MAC, BI dengan MAC saja 60 betul. Betul? Tapi sebelum SPM, saya dah kira. Jadual tu saya dah kira. Tapi saya kira tak boleh bayar penuh. Sebab saya tak dapat bagi penuh. Sebab saya kena susun jadual tu betul-betul supaya korang tak stres. Eloklah belajar. Kita ada strategi eh. Makan main belajar je macam apa. So, maksudnya kena tolak RM15. Maksudnya kalau dia ambil 60 tolak 15, 45 lah dia bayar. Kalau dia ambil BI. Kalau dia ambil sains pun sama juga tolak 15. Satu je, satu BI, satu kelas BI, satu kelas BI yang 3 jam je yang tak cukup. Saya tak nak kira yang sebagi lebih, saya tak nak kira. Ini saya kata memang tak cukup. Kalau tiba-tiba korang dah bayar yuran, kata bayar yuran kan? Yang kau bayar yang 45 lah. Tolak BI tu kan. Lepas tu teacher kata, teacher, nanti Ahad kita jumpa lah. So, tak kira. Tak kira. Ini yang termasuk dalam jadual yang sedia ada. Yang kalau kita tambah kemudian luar jadual, dah tak kira. Tu suka hati kita orang lah. Sebab itu dah bukan wajib. Kau tak datang tak apa. Okay. Faham? Kadang contoh Ahad kan saya tak buat tuition Ahad petang. Hari ni teacher kata, contoh teacher kata, BI nanti jatuh hari Selasa atau Selasa. Sebab saya tak boleh buat Isnin tu BM. BM tu bagi petang. Selasa kan? Selasa tu BM.
BM tu pagi petang. Saya tak boleh buat selasa petang sebab BM pagi petang. So saya nak korang relax lah untuk BI. So BI kita settle awal. Melainkan contoh Ahad tu teacher nak jumpa korang ke, kita kata, mungkin ada dapat soalan di mana ke, planet mana ke, bagi tahu ke, ataupun turun wahyu ke apa kan. So kenalah, betul lah, kadang-kadang kita orang dapat tiba-tiba tu kenalah, bagi tahu on the spot pagi. Tu korang kena late. Okay, so kena, maksudnya yang tu tak kira. Yang ni yang dah termasuk dalam jadual yang saya dah bagi kat korang tu siap. Okay, faham. Tak, bukan satu kewajipan kalau korang dah tak nak tuition pun tak apa. Faham? Tak wajib. Kata dah tak nak, okay tak apa. Boleh, tak ada masalah. So, tu kena faham. Bukan satu. Teman tak tak tahu, sebuat tuition waktu SPM sebuat supaya petang sebelum katalah contoh PC admit, admit petang tu besok boleh prepare. Contoh kalau mat, mat, mat tak boleh. Contoh maksudnya kalau petang tu free, saya akan ambil kelas petang tu untuk prepare untuk mat macam tu. So kita buat macam tu lah. So planning saya dah memang ada kat sini macam mat tu minggu depan, minggu depan tu mat, saya dah prepare siap-siap tu. Jadual yang saya buat tu tak mengganggu semua orang lah. Sama je. Semua akan dapat datang. Okay? So saya bagi tahu awal lah. So korang bincang dengan parent, masih nak teruskan atau tidak, itu terpulang pada korang. Kalau tak teruskan pun jangan keluar pada grup. Sebab nanti nak UPU pula, saya akan panggil lagi dalam grup tu, pergi keluar pula grup. Kan? Dia, kau berhenti bulan 1 ni, dah tak tuition bulan 1, bukan masa korang berhenti tuition. Kena ada dalam grup lagi. Sebab nanti ada sesi UPU bila dapat result. Result SPM keluar. Okay? Faham? Itu saja. Ada soalan tak untuk jadual? Nanti paling cepat minggu depan saya akan keluarkan jadual sepenuhnya dalam SPM. Lepas tu korang tengok balik, kau punya jadual ada clash ke tidak, so ni balik. Okay, tadi semalam tadi saya dah tengok tak ada clash lah dengan budak KA, sepatutnya tak ada clash. Okay, yang belum masalah sebenarnya KA. Okay, so tak ada, tak ada, tak ada soalan. Okay, so itu habis. Ya. Tak ada eh? So, man. So, last set. Set 3 eh? Set 4 dah eh? Set 4 eh? Eh, kita buat paper 2 je kan tu? Hari ni kita buat paper apa pula? Paper 2 lah juga. Tapi kita, itu saya cakap kena buat apa? Belum lagi kan. Ada dua kelas, nanti ada dua kelas, ada dua kelas nanti sebelum exam mat, ada dua kelas. Tapi itulah nanti ada yang tak tuition pula kan. Oh, graf eh. So, semua graf eh. Oh, graf yang sebelum exam. Sama dengan admit. Okay, jap. Aku lupa dah apa yang nak fokus hari ni. Tengok set 1. Kita dah buat soalan cukai, soalan insurans. Tak semualah. Tapi saya akan cari lagi lah. Soalan set 1, paper 2, soalan nombor 4 dah belum? Dah. Kertas 2. Nombor 4 tu dah eh? Maksudnya semua nombor 4 saya dah buat lah. Nombor 6. Oh, maksudnya dah lah soalan set. Sekejap eh, sekejap. Bagian sini, wow, macam mana eh? Kan saya dah cakap itu kan. Tak ada benda yang tetap. Jadi, kalau kita buat semua tu macam sebab dia campur-campur bab tau, kau punya section C ni, dia campur.
Oh, saya. Bahagian C 12 12 oh 12 tu soalan lukisan tu sebenarnya soalan form 3 tu oh, kalau tengok bahagian C dia kan dia bercampur kan tapi menarik juga sebab bahagian C dia tu adalah graf graf tu kita boleh sentuh kan. Graf, graf form 4. Graf form 4 tu yang apa tu, yang ada darjah. Soalan nombor 16. Okey, tengok soalan nombor 16 lah. Nombor 16. 16 eh. Kita buat, kita buat nombor 16 ni. Tu bukan graf yang graf yang tu, graf yang apa bagi? Graf kompo tu. Ah, kita belum buat lagi. Teori rangkaian, yes. Yang tu dia biasa section C. Okey, kita cuba buat hari ni. Tapi tapi dia bukan suatu soalan yang wajib macam tu. Yang sebelum-sebelum ni dia wajib macam tu. Yang lukisan macam tu kan? Yang kita buat yang ada pembesaran, putaran, tu memang macam tu. Tu confirm dah macam tu. So kalau macam ni, kita baca tengok kat sini dekat bahagian C. Cuma bentuk soalan tak pasti. Tapi saya harap korang tahu untuk buat macam mana. Okay? Tapi saya cakap tak pasti. Tapi dia bukan bawah target saya untuk masuk. Tapi dia ada selalu dekat sesi C. Macam mana? Tak pasti. Cuma kita boleh buat sebanyak mana latihan lah untuk seksa nanti. Alright, jom. Tengok soalan tu. Jadual dia pun besar, panjang, malas nak baca. Aduh lah, panjang ni lah jadual dia. Okay. Soalan nombor 16 kan? Arif dan sekumpulan rakan-rakannya merancang untuk melancong ke Bali, Indonesia dari Sandakan, Sabah pada 12 Mac 2023. Arif yang sepatutnya dia pergi ke Doha, Qatar kan? Bola, bola. Okey, mereka mempunyai pilihan untuk membuat perjalanan melalui jalan raya dan laut selain menaiki kapal terbang. Jadual tujuan menunjukkan laluan yang dilalui oleh mereka. Okey, tak payah baca lah. Hendakkan ke Kota Kinabalu mengambil masa 6 jam. Itulah tu. Okey. Itu pernah bawa kereta daripada KK ke Kundasang. Di Kuala Lumpur hingga ke Jam. Okey. Kuala Kota Kinabalu ke Brunei. Okey, 15 minit. Laut, 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 laut. Okay. Naik sampai kot. Brunei ke Miri, jalan raya. Biri ke Bintulu, jalan raya. Bintulu ke Kumai, Indonesia. Jalan raya, Kumai, Indonesia ke Gempol, laut. Gempol, Indonesia ke Tapang. Jalan raya ke Tapang, Indonesia. Pergi Gili Manuk. Laut, Gili Manuk. Kau tahu tak Gili Manuk ke mana? Tak, orang lain tak jawab. Cuma ke tak tahu. Indonesia tu besar gila. Sebab tu sampailah Bali. Uish, lama punya perjalanan dia. Okey, cari laju purata dalam kilometer per jam baik keseluruhan perjalanan itu. Huh, senangnya. Tapi itulah yang tak senangnya panjangnya. Ah, so, kalau nak laju, laju. Ah, dia nak laju. Kalau laju tu, formulanya apa? Jarak bahagi masa. Okey, kita ada jarak dibagi tu semua tu kan. Ha, tambahlah.
3, 2, 3, 4, 3, 5, 7, 5, 1, 5, 9, tambah 1, 4, 7, 2, tambah 1, 4, 8, 3, tambah 5, 3, 6, 1, tambah 3, 0, 5, 6, tambah 4, 5, tambah 1, 2, 2, 4. Okey, tolong tambah semua tu. Bahagikan dengan jumlah masa. Jumlah masa dia pun kita tak tahu. Kita kena tambah semua, kan? Ha? Kalau kita tambah ini dulu. Nanti kita tambah ini. Oh, boleh juga. Kau nak tukar satu-satu apa ni? Kita boleh buat. Kau boleh selesai. Masa boleh je. Jumlah jarak tu 0.88 sampai 5. Kau perlukan jarak dulu eh. Kita kira jarak dulu lah. Kita buat satu-satu. Apa? 0.88.65. 3088.65 kilometer eh. Okey, kalau soalan macam ni, buat satu satu lah jarak. Jangan terus guna kat formula sangat. Ha, bahaya gila. Ha, so buat kau satu-satu. So jarak dia takkan salah. Melainkan kau tersalah dengan kereta kan. Okey, masa. Ha, masa ni masalah. Tak apa, aku macam putih je masa tu. Tambah terus. Mana dekat kereta tu? Kita tak nak sebab link yang lama. Ha. Saya nak try boleh tambah terus tak? Tak boleh. Okey. Okey, macam ni. Masa ni, kalau kita ingat dulu, kita tambah macam ni kan. Selamat ni. Lagi selamat kan? Kau nak tambah tanpa tanpa ada arah tuju. Maksudnya kita tak tulis, kau tambah. Kau tahu ni? Kalau kan? Tapi kau tulis. Ni jam 6.4 tu. Lepas tu 15. Lepas tu 4.24. Lepas tu 1.03. Lepas tu 23.49. Lepas tu 27. Lepas tu 6. 24. Lepas tu 27. Lepas tu 2. 54. Okey, tambah semua minit dulu. Ya, 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 ya. 300. Tepat. Ini, ini. 68 jam. Okey. Tengok, tengok kat soalan dia. Dan seterusnya. Dia nak dalam unit apa? Kilometer per jam kan? Maksudnya, kau tak nak dalam minit ni. Dan kebuang. Sekarang ni yang minit ni, korang kena tukar per jam. Betul? Tukar per jam. Jadi, kalau minit tukar per jam bahagi 60. Bahagi 60. So dapat 5 ke? 5 ni dah berapa? Tambah dekat 5. So kau dapat berapa jam? 23 jam. Faham tak? Faham tak? Faham tak yang minit tukar per jam ni faham? Faham? Okey, kalau ada soalan tambahan tu orang tak macam ni. Tunjukkan satu-satu. Okey. Okey. So, baru guna formula. Laju sama dengan jarak bahagi masa. So, jarak dia 3088.65 bahagikan dengan 73. So, dapat apa? 42.31 kilometer per jam. Selamat kan? Walaupun rasa macam kanak-kanak. Kau tunjuk kat adik, eh? Sama ke kita buat dekat sekolah tu juga. Budak dah jenang ke lagi dia? Saya ajar apa? Sebah. Sebah yang selalu ajar korang. Kalau ni, ni lah. Ni, kan? Saya ajar dah jenang lah. Diorang guna tu. Tu tak faham betul gua ajar. Saya ajar lah tu.
buat jangan punya mandi sepanjang negara kerja kat sekolah kan kalau kat sekolah kita buat kerja ni jam minit lah contoh lah jadi kilometer gram kan masa tu dia kalau kilometer 9 dia 10 gram so kalau 18 dapat berapa kan apa tadi kita kali 2 kan kan ada belajar kau anda saja saya tunjuk macam ni je so dia ni tunjuk kat cikgu cikgu tambah ni. Ya, okey lah. Jadi kalau cakap cik Bu lah yang ajar bukan cik Bu. Tak apa. Tapi kalau cakap, eh mana boleh? Cik Bu bikin saya yang ajar. Sebab dia orang yang ajar. Masa dah tak kasi. Dia biar. Okay. So, cakap. B. Dia kena buat graf kan? Soalan draf terarah ni yang okey, Arif dan rakan-rakan yang bersetuju untuk menaiki kapal terbang. Memang tak jadi lah, naik kereta seluar. Kan? Arif ditugaskan untuk membeli tiket kapal terbang sehala yang paling jimat dari seranakan ke Bali. Paling jimat. Naik kapal terbang pun nak juga jimat. Jadual apa menyukai laluan penerbangan masa berlepas dan harga tiket. So, lukis graf terarah dan berpemberat bagi laluan penerbangan dengan keadaan pemberat mewakili harga tiket. Pemberat mewakili harga tiket. Okey. So, kebanyakannya pergi kota Kinabalu ke? Tak juga. Tak kisahlah kau nak mula kat mana kan. Okay, kita mula pada sanak kan. Okey, graf yang pertama, sandakan tu dia pergi ke Kuala Lumpur. Okey, pergi Kuala Lumpur. Tak kisahlah kau nak buat peta ke, tak kisah. Tapi nanti pastikan dia bertemu lah. So, Kuala Lumpur, kalau kat situ tulis Kuala Lumpur, kau pun tulis Kuala Lumpur tau. Jangan tulis KL. Salah. Tulis penuh. So, pemberat dia daripada sandakan ke Kuala Lumpur, berapa ringgit? RM? RM935 kot. Jadi dua. Ha. Buatlah dua. Lagi satu, jangan tulis atas jari saya. Dan konsen jangan confuse. Kau kena tahu yang ni punya, yang ni punya. Kan? Ha. So, dia tulis tu jelaslah. Okay, faham? Dah nampak dua, buat dua macam tu. Okay, dah settle. Lepas tu, sandakan dia pergi ke Kota Kinabalu. Ada dua juga eh. So, buatlah dua. Tulisan mesti penuh. Kota Kinabalu. Okey, yang satu tu berapa? 164. Tulis sekali RM dia. Lepas tu, 164 juga. Okey, next. Daripada Kota Kinabalu pergi ke Kuala Lumpur ada dua tak? Dua. Dua juga. Dua juga. So, buat dua. Okey. Buat Kota Kinabalu pergi Kuala Lumpur 585. Lepas tu 455. Lepas tu ada lagi tak? Kuala Lumpur ke Bali. Maksudnya dia pergi Bali. Ada tiga laluan. Banyaklah pergi Bali. Kot. Mestilah banyak kapal terbang pergi. Tempat terkenal kot. Tempat buat maksiat terbaik. Oh, kat kot. Hai, korang. Kau pun tak pergi masa hebat ni. Saya pergi sebelum dapat pesan SPM eh. Doktor tu mengganggu pusat korang. Seperti itu. Eh tak. Tak ada. Okey. Okey, so. Tulis 324. RM 324 dia kan? Lepas tu kita ada 294 RM294 dengan RM297 betul?
Eh, tak kisahlah. Ini lukisan tu tak kisah. Saya saja ikut skema. Kalau tengok saya tak sama ni. Saya ikut skema. Tapi tak kisah tau lukisan dia. Tapi pastikan dia bersambung lah dengan satu sama lain. Ni arah dia tau. Sebab dia memang pergi ke sini. Kau jangan tak tunai arah. Mana dia bagi tiket Bali ke Kuala Lumpur tak ada? Tak ada. Okay, dia tulis Kuala Lumpur ke Bali. Okay, so graf dah settle. Berdasarkan jawapan dalam 16B1, tentukan laluan penerbangan termurah dari Sanakan ke Bali, Malaysia. Seterusnya, berikan sebab penerbangan termurah itu adalah mustahil. Satu mustahil pula. Kita dah kira ini mustahil pula. Okey, sekarang ni dia kata, Sandakan Kuala Lumpur Bali. Suara ni taklah susah. Susah ni mesti tu. Okey. Sandakan ke Kuala Lumpur yang paling murah. RM495. Kan? Betul tak? Semua setuju kan? RM495 paling murah. Okey. Lepas tu Kuala Lumpur ke Bali paling murah. RM294. So, tolong tambah. Tambah tu lah. Perlu. Dah lalu sini. Dah lalu sini. Kenapa kau makan balik? Kau tu kenapa? Ha. So, RM 789. Kira dulu mustahil tak mustahil ni nombor 2. Okey, sekarang ni tadi kan dia kata, dia orang dari mana sebenarnya? Dia orang dari Sandakan kan? Ha. Okey, memanglah tak boleh. Kalau kau tengok daripada harga RM495 tadi, dia bertolak pukul 20, 20, 35 dan sampai 23, 25 betul? Lepas tu, kalau dia ambil 294, 294 yang pergi Bali tu, dia bertolak pukul 16.20, lepas tu sampai 19.20. Tapi yang tadi, dia sampai ke Kuala Lumpur malam. Ha, flight dia petang. Jadi boleh ke? Dia jadi ke tu? Tak boleh. Tu jawapannya kau sendiri. Mustahil. Kerana masa penerbangan daripada Sandakan ke Kuala Lumpur tulis. Masa ke... Tak, tulis. Ha, tulis. Okey, saya boleh lah. Mustahil. Duit kira je lah. Semua orang tengok duit dulu. Masa tengok kemudian. Ha. So, mustahil. Kerana masa penerbangan dari Sandakan ke Kuala Lumpur adalah jam berapa dia tolak? 20.35 eh? Malam pun tolak. Dan Kuala Lumpur ke Bali tolak pukul apa? RM494 tadi kan? RM494. Ha, pukul 16.20. Tulis itu je lah kan, tulis. Mustahil eh, sebab masa tu dia sampai lambat. Lepas tu nak tu, lepas tu nak ni, lepas tu tak ada tak ya? Kau tunjuk masa tu tak? Okay, soalan ni, kau tunjuk dia masa tu tolak. Masa bertolak pun dah menunjukkan dia bertolak pukul 8.30 malam. Yang pergi Bali daripada KL bertolak petang. Lepas pun. Ha, tak boleh dah semata-mata nak murah. Tak boleh. Jadi dia kena ambil kira sekitar masa dekat situ. Belum dapat masa penuh. Baru dapat. Itu.
Okay. Faham tak? Ada apa tak faham? Tapi kalau ada graf, kalau sepatutnya memanglah kita tak target kan. Tapi tiba-tiba lah peksa ada muka macam ni. Mana faham macam mana muka kan? Sebab tu sebab kita cakap, apa yang kita ajar, belajar sekarang ni, kita berharap tu peksa ada yang lebih kurang dan dia maksudnya yang korang dah belajar, dia lalu lah masuk peksa dan korang berguna. Otak korang tu maksudnya dia terlintas, kita panggil. Dia pentinglah benda tu laku. Okay. Okay, next. Kalau pun tujuh eh. Set sini. Itulah biasa memang waktu SPM, budak-budak tu biasa biasa tanya macam mana Mac tadi. Oh, lagi senang pada cubaan. Okay, dah naik kapal terbang, mesti nak beli juga kan? Pandai dikaitkan eh. Insurans ni bukan setakat naik kapal terbang atau nak insurans yang kira insurans ni kapal terbang jatuh ke tak. Dia ambil kira juga insurans bagasi. Bagasi hilang. Bagasi hilang. Bagasi hilang dengan bagasi rosak pun ada sini. Kan saya cabut plane sebab kita kita tak tahu tentang kalau kat Malaysia ni orang yang angkat bagasi dia mencampak je angkat Jepun je yang dia angkat elok-elok layan bagasi korang mesti belai kan nah, tak tentu kan dia tempat bagasi tu kalau kat Malaysia dia bong kalau kat Jepun dia letak macam bantal. Bagasi tu punya bantal dulu lah. Oh, baru dah. Kasi ada orang tunggu lagi. Itu tunggu dari dia orang lah. Okay. Siap di insurans ni. Nak minta to nak tolong Bakri. Bakri di Kuala Arif tadi. Tadi Arif kan? Bakri tu rakan-rakan daripada Arif. Nah, ini kita cuba jawablah semua section C eh, setiap set. Sebab kita pun tak pasti soalan macam mana. Section C pilih salah satu kan? Pilih satu. Kalau sejawab ni lah kot. Semua berkaitan. Ingat, dalam peksa nanti, tak jangan lojoh sangat nak tekan kalkulator. Macam ni lah kan. Kalau korang rasa perlu tulis, tulis je dulu. Supaya pemeriksa tu nampak apa yang korang nak buat. Kurang-kurangnya kalau korang salah, dia dapat memberi markah pada korang.
Tapi kalau korang tekan je kalkulator tanpa menulis, langsung tak ada apa-apa lah. Salah tu zero lah. Kau kena ingat yang, saya dah ingat banyak, banyak, banyak kali, yang tanda tu manusia. Jadi belas kasihan tu masih ada. Ya eh? Ha. So kalau korang nak mengubah dia gagal tu ke A, buat apa tu sebut. Total markah tu 8, 13, 20. Apa? 20. Section sini at least kita kena dapat 10. Kalau dapat 20 lagi baik. Okay. Dah. Belum. Kena salin di sini. Sama-sama nak tengok soalan lain juga yang menarik. Nanti saya nak jawab section 2 pula lah. Sebab saya nak jawab insurans ni. So, set 2, set 2. Set 2 dia tu juga soalan tu. Okay, dah. Bakri adalah salah seorang rakan Arif yang mengikuti percutian itu. Dia sering pergi ke Jepun dan Kanada atas urusan kerja. Insurans perjalanan yang di manakah sesuai untuk Bakri? Nyatakan jumlah premium insurans tersebut. Okay. So, sekarang ni dia selalu pergi ke mana tadi? Jepun dan Kanada. Korang tengok yang mana sesuai. Sebab dia pergi Jepun dan Kanada. So yang mana sesuai dia pergi? Seluruh dunia lah. Jadi kalau orang tak tahu Kanada kat mana, Jepun kat mana, payah. Saya ingat Kanada tu Asia. Kan? Sebab tu dulu korang belajar geografi. Kan? Di mana? Bagi tahu geografi kan Kanada kat mana? Tak salah sih kan Aisyah, umurnya pada orang itu umur dia 40-an. Tahun 40-an, umur macam itu. Alright. Okay. So, kita pilih perjalanan ke insurans perjalanan tahunan ke seluruh dunia. Untuk C1 tu kan. So premium yang dia kena bayar RM. Ya, yeah, okey. Macam ayat tu. Kau nak bayar dia sehala ke? Dua hala ke? Nak bayar tahunan. Okey. Dia kata seorang yang mengikuti kerjaan dia sering pergi ke Jepun dan Kanada atas urusan kerja. Sering. Maksudnya patut ke dia beri sehala tu? Dua hala? Maksudnya dia kena belilah tahunan. Dalam setahun tu pergi banyak kali kan. Lagi untung. 236 dia sekali bayar. So, dia kena bayar 236. Jika salah seorang rakan Arif membeli insurans perjalanan sehala dari Sandakan ke Bali. Okay. Sandakan ke Bali. Sandakan ke Bali tu macam mana, seluruh dunia ke Asia? Asia. Soalan ni memang lah. Okey, Sandakan ke Bali. Adakah dia dapat membuat ketuntutan pampasan bagi perjalanan balik ke Sandakan? Dengar, dengar, dengar. Jika salah seorang rakan Arif membeli insurans perjalanan sehala dari Sandakan ke Bali, adakah dia beli sehala Sandakan ke Bali kan? Kan, kan?
Adakah dia dapat membuat tuntutan pampasan bagi perjalanan balik Bali ke Sandakan? Tidak, mana boleh. Tadi kan perjalanan dia ke Sandakan ke Bali. Ni nak buat tuntutan daripada Bali ke Sandakan pula. Apa hal? Siapa suruh beri salam tu lah? So, tak. Kerana insurans perjalanan dia melindungi perjalanan sehala. Senang pula soalan ni. Okey, D. Oh, dia belanja pula. Dah. Jumlah perbelanjaan sebanyak RM9,000 sepanjang berada di Bali akan dikongsi sama banyak antara mereka. RM9,000. Berapa orang nak cakap kan? Bagaimanapun, dua orang rakan daripada kumpulan itu tidak dapat mengikuti percutian tersebut. Dah sini terjadi pula. Tak tak koyo. Bumbang, 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 bumbang. Nak lah ni. Tak boleh lah. Biasa tau. Next. Ini menyebabkan mereka yang tinggal perlu menanggung perbelanjaan dengan menambah RM750 seorang. Ini berapa orang tadi? Kita kata jadi je. Tiba-tiba ada dua orang tak jadi. Berapa orang tak tahu. So soalan ni berapa belengah orang? Berapa belengah orang yang telah terlibat dalam kumpulan itu pada mulanya? Okey. Asal dia RM9,000 tu. Sekarang setiap seorang tu kena tambah. Okey, kita tak tahu bagi berapa, tak tahulah. Ini bilangan orang. Kita buat bilangan bilangan orang. Kita labelkan sebagai X. Okey. Okey, sekarang ni bilangan orang bahagi dengan berapa sekarang. Katalah jumlah dia 7 orang asalnya. 2 orang tak jadi. Koyo tu lah. So tinggal 5 eh. So bahagi 5 lah. Bahagi 5 lah kat sini. Kan yang 5 orang tu dia kena tambah RM750 kan? Kan? Okey. Setiap seorang. Tapi tak tahulah sekarang ni orang yang baru ni. Ni orang yang baru. Bilangan orang yang baru kena kongsi RM9,000. Dia kena tambah pula RM750. Bahagian sini kita tak target lah. Sebab dia keliru sikit. Kau kena baca betul. Kita cuba eh. Okey, lepas tu dia kata sama dengan RM9,000. Sepatutnya RM9,000. Okey, bahagikan dengan tadi, ni jumlah orang. Sepatutnya jumlah orang tadi, katalah 5. Ni jumlah orang yang baru. Jumlah orang ni, jumlah orang yang asal. Ni jumlah orang yang baru. Bagi dua. Tolak dua. Okey. Ni bilangan orang ni, ni sini. Ini bilangan orang yang asal, yang sekarang. X2 mewakili bilangan orang yang sekarang. Ini kos untuk yang sekarang. Ini kos yang asal. Kau tak faham ni? Sekejap. Sekejap. Kos baru tu mestilah sama dengan kos yang asal. Okey, tak boleh buat kos baru, itu perbelanjaan baru. Perbelanjaan asal. Kau faham tak? Tadi RM9,000. RM9,000 tu sekarang ni asal dia, kalau tak kena tambah, tak kena tambah bilangan orang dah keluar dua orang kan,
katalah asal 7 orang. Katakanlah patutnya 9,000 bagi 7 lah. Itulah kos yang kena dikongsi oleh 7 orang. Tetapi kos dia jadi meningkatlah sebab 2 orang tarik diri betul. So tinggal 5 orang. Asalnya 7 orang, tinggal 5 orang. Jadi kos dia lebih lah kan? Betul tak? Ha, tapi sebenarnya bukan 7 lah. Kita tak tahu. Sebab tu dah kita tolak 2. Okey, ini adalah kos asal. Katakanlah asalnya tak perlu tambah pun RM750. Tak perlu tambah, kalau tak perlu tambah RM750, nilai dia macam ni. Mana saya try? Tak menyakinkan mukul. Okey. Pembelanjaan baru ini tadi, asalnya sebelum tambah RM750, diorang kena bayar banyak ni. Sekarang ni, dengan bilangan orang yang baru, katakanlah 5 tadi, bahagi dengan bilangan orang yang baru, kena tambah RM750. Okay. So, apa korang perlu buat? Saya pindahkan ya. Itu nak jadikan dia pecahan tunggal. Ini per satu, per darab X, per darab X. Sebab macam 9,000 per X tambah 750X per X sama dengan 9,000 X tolak 2. Okey, so dia ni jadi pecahan tunggal macam ni. Ni X, X kan? Jangan jadi X kuasa 2 pula. Jadi X lah. Macam pecah skor rendah. Asal jenis habis jawab. Nak kurang lah sekali ni. Sama nak buat. Okay. Ni kerja macam ni kena rahsia lah. Okay, jadi ni. 9,000 tambah 750X. X tolak 2. Ni jadi 9,000X kan? Betul tak? Okay, Darak. 9,000X. Darak. 18,000 kan? Tak naik lah. Nampak besar je. 750X kuasa 2. Tolak 1,500 je. Kan? Okay. Okay, bawa semua ke belah kiri. Tolak 9,000X. Ingat eh, soalan ni kita tak target. Tapi kita cuba ke orang lain. Okey, 750X kuasa 2 ni 9,000 tolak ni. Eh, potong eh. Eh. So tinggal 1,500. Tolak 1,500X tolak 18,000. Sama dengan kosong. Potong kosong, potong kosong, potong kosong. So jadi 75x kuasa 2 tolak 150x tolak 100,800 sama dengan kosong. Beri tiga lagi. 35. So sipir 25. Tak boleh sipir 25 je? Boleh tak semua ni pasang? Sipir 25. Boleh tak? Bolehkah semua? Saya rasa yang itu memanglah ni dapat 7 eh? 6. 6X. Tolak 72. Eh? Boleh kecil lagi? Boleh ke? Boleh. X kuasa 2 tolak 2X tolak 24. Sama dengan kosong. So X, X 64. 6x 4x, so nak dapat negatif 2x, negatif dekat nombor yang besar. So x tolak 6, x tambah 4 sama dengan kosong. Biasalah dalam satu soalan tu, bukan semuanya senang. Tadi dah senang-senang-senang, dia bagi lah sebab jarang senang. So kita dapat jumlah asal dia adalah 6 orang. Kenapa tak boleh negatif 4? Tahu pun orang tak ada negatif.
So bilangan orang pada mudanya adalah 6 orang. Tak tu je. Kena tulislah X tu ni. Sebenarnya tulislah orang. Okay. Bahagian C tu bahagian yang orang tak ada lah. Tapi kita cuba. Okay. Kita cuba. Nanti pergi ke step 2. Step 2. Step 2. Bahagian C. Semua 16 juga. Kita nak jawab semua 16. Korang ni saya kurang cakap pasal you semua. Tak, form 5 baru jangan faham. Mac tu dah beli. Tak, semua step. Alhamdulillah bulan satu ni dah beritahu kot yang mindset. Tadi kau pergi kan yang dalam ni apa? Ya, SBP kan. Yang mindset yang keluar 18. KB, KB. Apa yang saya boleh. Set 2 eh. Set 2. Paper 2 soalan C. Bahagian C nombor 16. Sebab dia ada insurans. Terpilih dia sebab dia insurans. Kalau ambil nombor 17 tu, dia punya A tu dah tak apa-apa nak faham. Dia tak kisahlah. Bahagian C ni. Kalau kau tengok dia punya soalan A tu, kau faham jawab je lah. Jawab yang penting dah ada dah kan. Markah kat situ. Ha. Kalau kunci kat rumah. Pergilah. Ha.
Tengok soalan nombor 16 eh. Okey, dah. Good. Pilih 16. 16 ni sebab player satu tu insurans, yang kedua tu barangkali kan. Okay. Dan pada okay, sebahagian daripada rumah Encik Kumar telah mengalami kebakaran pada bulan lepas. Dia sedang membaik pulih dan mengubah suai rumahnya akibat kejadian kebakaran itu. Encik Kumar telah membeli insurans kebakaran untuk rumahnya yang mempunyai nilai boleh insurans RM650,000. Okey. Perlu apa dari cara ni? Sebab dia mungkin ada kat sistem B. Polisi insurans kebakaran tersebut mempunyai peruntukan kod insurans untuk menginsurankan berapa peratus? So, first yang dia bagi dia 85%, korang terus kira daripada berapa harga rumah dia? RM650,000. Calculator, please. Okay. Ha, dia dah keluar. Okay, settle. So maksudnya dia insurans dikira macam ni. Okay, di cover, cover. So daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak 3,500. Deductible dia 3,500. Encik Kumar telah menginsurankan rumahnya sebanyak 400,000. Okey. Sepatutnya dia boleh insurankan rumahnya 552,500. Tetapi dia insurankan hanya 400,000. Jadi, perkan dengan jumlah yang sebenar. Okey. Okey, perkan dengan jumlah yang sebenar. Darabkan dengan hitung bayaran pampasan yang akan diterimanya dengan kerugian sebanyak RM120,000 akibat daripada kebakaran itu. Maksudnya, yang ni kan berapa yang diinsuran, perkan dengan jumlah yang sepatutnya dia kena insuran. Lepas kau kira tidak tebal tu lah. Eh bukan, yang dibagi peratus tu kan. Darabkan dengan kerugian. Itulah power. Berapa insuran yang dia dapat bayaran? Ya, ya, RN. 86. Bagi kesih. Patutnya dia dapat insurans banyak ni, betul? Tetapi kan tadi dia ada deductible. Deductible tadi RM5,000. Maksud deductible tu apa dia? Maksudnya deductible tu apa dia? Dia kena bayar. Okay. Betul tak? 83. 377. Ah, yang ni yang dia dapat. Okey.
Dia tadi kerugian yang dia nak claim RM120,000. Kerugian contoh muas berapa. So kerugian yang dikira RM120,000. Dia yang kira ni bukan kita yang kira. Cari kat isu ni ataupun bomba lah bagi urusan. Okay, bomba cakap kita bakar ni dengan punca ni 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 ni, ni kan. Lepas tu pun cakap RM120,000. Okay. Okay. Baru buat kiraan. Yang diinsurankan, perkan yang sepatutnya dia kena insuran, bukan perkan dengan rumah tau. Sebab tu dia bagi awal RM80,000 tu. So, jarakkan RM120,000. So, patutnya dia dapat bayaran banyak ni. Tapi, dia kena bayar RM23,500 sendiri. So, claimnya dapat RM83,377.83 sen. Okay. Betul. Betul. Yang kedua. Seterusnya, hitung nilai penalti kod insurans yang ditanggung oleh Encik Kumar. Kenapa pula dia kena penalti? Okay, maksudnya sebenarnya, patutnya dia dapat dia punya kerugian RM120,000. Betul? Dia dapat claim RM83,377.83. So, dapat RM. Oh, sekejap. Dia tak boleh tolak. Oh, sorry. Dia salah. Dia kena tolak yang sebelum sebelum tolak deductible. Ni, yang kalau dia sebut apa tu soalan dia tadi? Nilai penalti kod insurans. Nilai penalti kod insurans tak termasuk deductible. Okay, kenapa dia? Itu sendiri pun susah dengar. So, dapat 33 3,3,1,2,2.7. Okey, penalti jangan masuk deductible. Tuntutan masuk deductible. Baik, okey, yang ketiga. Cara yang perlu dipenuhi oleh Encik Kumar ingin mendapatkan pampasan penuh atas kerugian separa. Kalau dia dapat pampasan penuh, dia kena buat macam mana? Tak, ini pampasan penuh lah. Okey, faham kan? Tadi dia insurankan rumah dia RM400,000 je. Sepatutnya dia boleh insurankan RM552,500. Maksudnya, kalau kau tengok ni, dari segi peratus, tak cukup 1% lah. So, kalau dia nak insuran sepenuhnya, dia nak insurankan rumah dia sepenuhnya, berapa dia kena letak? Faham? Tak harga yang dibenarkan lah. RM552,500. Sebenarnya syarikat insurans, dia bagi tahu, okay, boleh insurans kecil. Harga rumah 1 juta. Boleh insurankan RM900,000. Dia cakap, boleh insurankan RM900,000. Tapi kita nak insurankan berapa ikut kita. Saya insurankan RM100,000 je lah. Boleh. Tapi kalau apa-apa berlaku, dapat sikit lah. Last. Tapi kalau nak dapat sepenuhnya, kalau insurans insurans kata boleh insurkan RM900,000, insurkanlah RM900,000. Sama juga kalau kereta. Kereta pun sama. Dia biasa akan bagi range contoh RM80,000 hingga RM90,000. So, kalau nak dapat tuntutan yang banyak, letaklah harga kereta RM90,000. Dia bagi-bagi range kat syarikat itu tu lah. Letaklah harga tinggi, kalau tak harga paling rendah. Tuntutan korang dapat rendah lah. Jelas? Sama. Ini sebenarnya untuk kita kemampuan kita lah. Okay. Apa? Sekarang ni kenapa? Ada pilihan. Okay. B1. B. Isteri Cik Kumar, Puan Mala ingin meletakkan dua buah pasu tadi Cik Kumar. Puan Mala pula cerita. Sebagai hiasan di rumahnya, jadual ini tunjukkan tiga jenis bunga yang dijual di sebuah kedai bunga. Puan Mala memilih dua buah pasu bunga berterusan secara rawak dari kedai itu. Hidung tikung kebarangkalian bahawa, jadi kata dia pilih dua buah pasu bunga. Pasu bunga pertama adalah bunga apa? Duit dia, okey. Dia pilih dua.
Dua buah pasu bunga sebagai hiasan di rumahnya. Tiga jenis bunga yang dijual di sebuah kedai bunga. Memilih dua pasu bunga bertuliskan secara awak kedai itu kebanggaan bahawa yang pertama, pasu bunga pertama bunga okey dan pasu bunga kedua adalah bunga bukan bunga kertas pilih. Bukan bunga kertas lah. Tapi dia pilih dua pasu kan? Tapi dia beli dua. Dia dua buah pasu bunga bertulisan. Cara lawak boleh saya beli. Okey. Maksudnya kebangkalan yang sama dia boleh dia pilih okey okey lah. Yang kedua dia boleh okey selain daripada bunga kertas bunga raya. Masuk. Masuk. Okey, dia macam ni. Yang pertama, dia cerita dua-dua tu bunga orkid lah. Yang kedua, pasu kedua tu bunga selain pada bunga kertas. Jadi, bunga raya lah. Kan dia kata dia pilih dua. Dia akan pilih, apa, dia pilih dua buah pasu. Dua buah pasu berturutan. So, dia dalam kes dia, dia maksudnya dua buah pasu berturutan. Dia sekarang ni ada bunga pertama dengan bunga kedua. Yang bunga pertama dua-dua okey lah. Tapi yang sekarang ni dia kata pasu pertama tu dua-dua okey. Okey, dua-dua okey lah ni nampak. Dua-dua okey. Kan yang dia beli tu mesti ada dua pasu. Pasu pertama mesti okey. Kan tulis pasu pertama adalah bunga okey. So dah dua-dua okey betul? Okey. So pasu tu pada kata dan pasu bunga kedua adalah bukan bukan pasu bunga kedua bukan bunga kertas dipilih. Pertama kita dah pilih bunga okey betul? Mesti bunga okey. Pilihan pertama. Dan mungkin juga pasu kedua tu sama ada dia pilih bunga orkid sekali lagi sebab bunga orkid dia dua nampak. Dan kalau dah dipilih kalau bukan bunga orkid mungkin bunga kayu. Sebab dia kata kena selain daripada bunga kertas. So kalau bunga orkid, okay, total tu ada berapa pokok? 4 tambah 4 tambah 2. 10 pokok kan? Okay, bunga orkid ada berapa? 2 daripada 10. Kalau kita dah pilih okey, satu, tinggal satu betul? Jumlah dia tinggal 9. Ini kalau pilihan pertama okey, kalau pilihan kedua tu kita pilih bunga raya. Bunga raya dia berapa? 4, tapi jumlah dia berkurang 1. Kena tahu tak kenapa kurang 1? Sebab tadi dah pilih 1. So yang kedua tu mesti kurang. Kalau kita pilih okey, sekali lagi okey pun akan berkurang. Sama juga ni okey. 2 per 10 kan? Tapi dia tak pilih okey. Dia pilih bunga raya betul? So bunga raya, bunga ni 4. Tetapi bunga sebenar masih berkurang. Okey dah bawah. 1 per 10. Okey next. Dua buah pasu bunga dengan jenis bunga yang sama dipilih. Maksudnya dia pilih mungkin juga dia pilih bunga raya dengan bunga raya. Mungkin juga bunga kertas dengan bunga kertas. Mungkin juga bunga okey dengan bunga okey. So bunga raya ada berapa tadi? 4 per 10 darab. Bunga raya juga kan? Jadi kurang betul? Okey. Bunga kertas ada berapa? 4 daripada 10. So berkurang ke? 3 per 9. Jangan ketikai. Bunga okey
2 per 10 berkurang ke 1 per 9. Kira-kira. 11 per 4. Okay, next. Selain membuat kulit rumahnya Encik Kumar sekali lagi, ingin membina sebuah khemah sebagai tempat permainan kanak-anaknya. Rumah dah harga RM600,000 buat khemah pula. Selesai. Okey. Dan jangan melanjutkan lakaran khemah itu dengan tapak segi empat sama yang diperbuat daripada simen. Lukis bentangan bagi khemah itu pada grid segi empat sama bersisi 1 cm dalam darjah 13 di ruang jawapan. Dia dah bagi ruang jawapan sebab tu saya pilih soalan ini. Senang kan? Kita buat bentangan je kan? Gila rugi tak buat bentangan ni. Itu mesti soalan ni. Sebab soalan ni tuan seolah-olah dapat free markah. Ni 6 kotak. Ni 5. 5 kan? 6 kan ni? Ni 6. Ni 4. Sekejap, sekejap. 4. Enam, enam. Okey, kejap. Kejap, tengok. Ah, ni datang tu. Ini lah kira sikit. Ni nampak, ini empat ni adalah tinggi segitiga kan. Empat kotak. Tapi dia tengah-tengah lah sebab tu dia kena tiga. Tiga, faham tak? Kita tengah lah. Kita tengah baru dapat ni. Okay. So sekarang ni tapak dah beritahu iaitu macam ni tapak ni datang daripada mana ni? Enam? Enam? Enam. Okay. Ni masalahnya. Ha, ni masalahnya sekarang. Kita kena cari ini. Okay. Sekejap. Kita tahu ni tapak ni. Tapak ni. Ah, nampak sama kalau ni 6. Nampak tak segi tadi? Ni 4 kan? Ni 6 kan? So segi 3 tu ubah ni 4. Ni 4, ni 3 kan? So nak cari ni pakai cara pandai dara. So 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 iaitu 16 tambah 9 dapat 25. Punca kuasa 2 25 dapat 5. Sebab itulah kat sini korang akan dapat 5 kan? Ha ni. Nampak? Nampak. Tapi ini tapak tau. 6, 6, 6, ni. Okey. Encik Kumar menggunakan kain kanvas untuk menutup keseluruhan kemah itu. Dikelakaran itu dilukis pada skala 1:50. Hitung jumlah luas dalam meter persegi kain kanvas yang diperlukan. Ini itu ke bahagian mana sebenarnya tu? Ini tutup ni lah kan ni. Yang atas ni je kan? Ni. Boleh? Jangan, jangan. Awak ni sebenarnya benar. Mungkin nak kena lukis yang tak menyenangkan. Nak tutup kanvas kat bahagian mana? Ni kan? Betul dengan belakang ni kan? Ha. Okay. Tadi ni 6 kan? Ni 5. Ha. Ni 5 kan? Ni 5. So kita nak cari bahagian kanvas tu lah. Tapi dia kata, Cik Kumar meninggalkan kanvas untuk keseluruhan kemah itu. Kita lakaran dilukis menggunakan skala 1:50. Okey, sekarang ni korang kena cari ni, ini adalah cm tau. Cm tu adalah lukisan. Kan kat situ cm, nampak tu? Kan dia bagi 1:50 tu. Okey, 1:50 ni, ni maksudnya lukisan berskala. Ini adalah lukisan sebenar. Lukisan berskala ni adalah apa yang dilukis dalam unit yang lebih kecil. Okey, katakanlah kuasa tukar dulu. So yang pertama ni, sekarang ni bawah ni 6 cm tol. So tukar 6 cm. Okey, katakanlah lukisan sebenar, lukisan berskala 6 cm tol. So 1 kali 6 dapat 6 kan? So 50 kali 6,
300 m. Maksudnya yang ni dia akan jadi 300 cm. Okey, lepas tu ada lagi 5. 1 nisbah 50. Ni 5 betul? Maksudnya ni kali 5, ini pun kali 5. So korang akan dapat 250 cm. So ni jadi 250 cm. Nanti per unit tinggal 4 kan? 4 kan? Sini pun tutup juga kan? Betul tak? So tinggi dia 4 kan? So 1 nisbah 50, ini 4, ni kali 4, ni pun kali 4. So korang dapat 200 cm. Ini yang ni, tadi 4 kan? Jadi 200 cm. Okay. So kita ada berapa? Sebab kat sini lah kita tampil. Okay. Ni tutup bahagian ni. Betul. Ada 2. Tapak dia berapa? 6 kan? Tinggi dia berapa? 5 lah kan? Okey, 6 ni tadi berapa jadi berapa? 6 ni jadi berapa tadi? 300. 5 ni jadi berapa? Ha, kita tak boleh darab terus jadi luas. Kena tukar dulu baru boleh jadi luas. So, kali 300 darab 250. So, dapat berapa? Ha? Ha, memanglah tu macam gitu. Oh, dah meter. So, dalam meter jadi 2.5 tau. Dalam meter jadi 3 meter. Bahagi 1 tau tak? Centimeter ke meter bahagi 1. Ada tak 3 darab 2.5? Ada berapa permukaan yang sama? Satu yang ni, satu belakang ni kan? So, darab 2. So, dapat 15 meter persegi. Okey, segi 3 pula. Ada 2 tau. Okey, tukar tapak dia tadi berapa? 6 kan? 6 tadi. 6 tadi. Ha, dia ambil lah terus. 3 meter kan? Okey, tinggi tadi 4 kan? 4 tadi berapa? 200 cm sama dengan 2 meter betul? Bahagi 100. So, 1 per 2 darab 3 darab 2. So, dapat 3 meter kan? Ada berapa permukaan segi 3? 2. So, darab 2. So, kau dapat 6 meter persegi. Jadi, jumlah luas dia 15 meter persegi tambah 6 meter persegi. So, kau dapat 1 meter persegi. Panjang tapi kita pilih yang mana yang lagi senang. Soalan C ni korang kena pilih soalan yang senang nak fikir. Kita akan jawab juga yang lain. Tapi hari ni saya pilih yang senang. Okay. Tapi ni itulah. Senang nak fikir pun nampak susah. Nampak susah nak fikir. Okay, next kan? Set 3. P2. 16. Juga.
Tak ada, tak ada siapa yang kunci. Terima kasih.
Nah, ambil seorang yang ni, satu kotak ni, seorang guru. Sebab kata ibu balik kan nanti, nanti kan tak sempat pula kan. Nah, boleh lah kamu ambil. Tak ada ambil pun lagi. Nah. Wah. Wah. Ada. Merah. Sebab saya tumpah dua. Ya. Ini banyaklah kau makan janganlah. Ya. Ini. Ada pula dah. Tahu kau tengah lapar kan dia ni. Saya dah semalam ni kau makan. Jorang laki. Ah, dua. Nanti kau ambil juga. Ada empat. Ah, ini empat lah. Kau nak makan empat? Ambil dulu, nak perempuan ambil dulu. Baik, kau ambil satu-satu dulu ke? Ha, ambil satu juga. Ha, Fatihah je tak boleh dah. Ha, dah tu. Ada. Alah, masuk mulut je lah terus. Jilat. Alah, sedangkan Nabi lepas makan menjilat jari-jarinya. Abang kau buat kali? Ni, abang kau buat ke? Oh dia. Ha? Makcik. Tak tanya banyak makcik mana. Ah. Eh, macam itu cikgu masih tak buat. Memang suruh makan terus. Boleh je next class mana korang nak belanja korang beli lah apa. Boleh. Tak ada hal. Pasti dah ambil satu. Satu. Oh, ada yang ambil dua dah. Kalau ambil tadi kan. Alah, kurang tu lebih tu.
Ni dah kita dah ambil dekat tu dah kedua dah. Wah, ni dah dua dah terus. Pisang tak apa dengan pisang eh? Dah, kau nak ambil dua saya siap. Flash, 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 flash. Tak, tak, tak nak makan pun tak apa kan. Tak ambil pun tak apa, ada lebih dia ada orang makan. Sebab orang makan tu. Tak boleh. Yang lebih, ni lebih saya punya. Tak boleh. Kanan. Ya, cicil pun pula ambil. Kalau ada lebih, saya bagi cicil dulu. Dah ni buka set 3, P2 nombor 16 eh. Dah, semua dah dapat. 4 lah. Dah. Jatuh berat badan bagus. Bagus, bagus. Alah, nak cakap nak pun cakap lah.
Itulah. Dah. Dah sebab saya nak pergi hospital ni. Encik Chin suruh pergi hospital. Dah. Diabetes. Dan nak pergi hospital. Mana? Okey, tak nak. Dia apa? Dah, dah kat mana ni? Dah ambil kan? Tapi anak tu makan kotak sekali. Tak apa lah, tak keluar. Jadi bukan kau nak berhutang tangan makan balik. Apalah kalau kau hantar kedai yang macam ni kau nak bawa-bawa lah makan. Sebab kadang belajar tu kita dah start. Dah start tu kena makan benda yang manis sebenarnya. Tak ada lah sampai kena diabetes. Manis tu dia merancang otak kita untuk kembali berfikir dengan baik lah. Tu, tu. Bagus. Dan gula pun boleh juga. Okay? Tapi bukan gula-gula hack. Tak sesuai. Eh? Okay. Kita nak cuba habiskan lagi. Lagi dua. Soalan nombor 16. Okey. Yang soalan cincin belum buat lagi kan? Betul? Ha? Cincin tu dah buat kan? Okay. So maksudnya section C tu kita dah dapat markah lah kan? Okey, kita masuk soalan B. Ajar sebelum menunjukkan graf jarak masa dari perjalanan Cik Cik memandu kereta dari rumah ke sekolah untuk menghantar anaknya sebelum ke hospital. OP mewakili perjalanan dari rumahnya ke sekolah dan PQ mewakili perjalanan dari sekolah ke hospital. Okay, soalannya. Jika ada perubahan jarak dari rumah ke sekolah. Ke rumah ke sekolah atau PQ sekolah ke hospital eh? Jika kadar perubahan jarak dari rumah ke sekolah adalah 24 km per jam
Kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak bukan lagi. Hitung nilai H. Seterusnya, tentukan jarak dalam kilometer antara sekolah dengan hospital. Okay, sekarang ni, ni, laju. Laju sama dengan jarak bagi masa. Sekarang ni, dia bagi 24 kilometer per jam. Masa yang diberi adalah 15 minit. 15 minit tu, kalau kita nak tukarkan kepada jam, minit nak ke jam bahagi 15 minit kan? Perkan dengan 60. Okey. So, bawa ni ke sebelah. Kita buat apa? Jarak 24 darab 15 per 60. So, kau dapat berapa jarak? So, kau dapat 6 kilo meter. Maksudnya, nilai H tu sama dengan 6 kilo meter. Okey, selesai. Lepas tu, dia suruh cari antara sekolah dengan hospital. Ni. Ni berapa? Ni 6 kan? Sampai ke hospital berapa kilometer? 24. Kan kita cari ni. 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 So, nak cari sekolah ke hospital 24 tolak 6 dapat? 18. Soalan seterusnya. Jika kadar perubahan jarak daripada sekolah ke hospital dikatakan 60 km per jam, cari nilai P. Sama juga. So, laju sama dengan jarak bahagi masa. So, laju dibagi 60 ke? Okey, jarak. Dia suruh jarak. Tapi T. Ini berapa beza T? Patutnya T tolak 15 kan? Tapi dah bini. Perlukan dengan? So, pada jam kan? So, T tolak 15 perkan dengan 60. Tapi, tadi, jarak daripada sekolah ke hospital kita dah ada. 18. So, letak 18 kat atas ni. Yang ni dengan ni buat apa? Jarak kan? 60, jarak T tolak 15 per 60 sama dengan 18. Potong. So, T tolak 15 sama dengan 18. So, T sama dengan 18 tolak 15. Tambah. Ha, T sama dengan 3. Tambah kan? Tambah eh? So dapat 33. 33 minit ni. Dah bagi. Oh, dah bagi 60. Dapat 33 minit. So jawapan dia kita lebih dari 15 lah. Kalau kurang dari 15 salah. Okay? Okay. Betul. Okay, seterusnya. Tak perlu. Huraikan perjalanan Encik Cik dari rumahnya ke hospital. Nak huraikan macam mana tu? Ha, kalau dia suruh huraikan, jadi cari lain kurang. Kalau suruh huraikan, sama dengan laju purata. Betul tak laju purata tu maksudnya? Laju purata. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Sebab kita ada jumlah kan? Jumlah jarak tadi total 24 kan? Jumlah masa tadi 33. So 33 per 60 lah kan? So kau dapat? Perpuluhan. 43.64 tu lah. 43.64 kilometer per jam. Dah bagi 60? Okey. Si, Encik Cik ni membeli insurans untuk keretanya. Ini jawab ke? Tak. Okey, settle. Tak.
Kalau untung lah kan. Kalau soalan tu dengan tu korang boleh jawab, tinggal sikit lagi korang nak lengkapkan kan. Okay. Pergi soalan set 4 nombor 16 juga. Tapi saya rasa A tu dah jawab kan. 16 A. Dia jawab yang apa? JPY. Yang tu jadual lebih banyak 4 markah. Nak uraikan apa tu je. Apa dia macam oh, tu tak payah. Dia memandu dengan laju pengiraan cukup. Ha, sebenarnya huraian itu adalah pengiraan kalau dalam matematik. Ha, kalau melainkan dia minta ya atau tidak, ha, tu jadi tambahan. Sebab kenapa kita bagi jarak 24 meter dalam 33 minit? Itu dalam pengiraan lagi. 24 dengan 33. Sebenarnya tak perlu. Tak perlu dah. Okay. Itu markah dia pun dua. Markah tu mewakili pengiraan. Okay. Dia kecuali kalau kau jawab dia atau tidak, sama juga dalam matematik ni. Kau sebenarnya kalau ada pengiraan, bagi pengiraan dia. Itu dah dua ayat. Tapi kalau kau nak buat ayat, padahal. Oh, 16 tu masih ada graf ya.
Bukan soalan ni 16-17 kita dah jawab. Kita punya A. Empat kan? P2 nombor 16. Tapi 16A kita dah jawab. 16B tu graf kita simpan. Graf kita simpan dulu. So C dia tu persamaan sama tak? Dalam peksa taklah C ni. Okay. Graf tak simpan. Kalau set 4 ni cantik lah sebab dia 16 tu kira, lepas tu B tu graf, lepas tu C tu dia punya persamaan sementara. Dia cantik lah kalau macam ni boleh senang dapat markah. Okay. Jualan, jumlah jualan bagi 520 botol produk restu. Dan okey. So dia ada beritahu tak restu tu jadi X ke Y? Kita tak tahu. Okey, label. Ingat dalam peksa, bila suruh label, korang kena buat label lah. Dia tak suruh korang buat. Sebab dia ada petunjuk untuk pemeriksa tau. Ambil tu. Okey. So, 520 produk restu dan 360 produk mestikan. Jumlah jualannya 73,680. Okey, boleh kecilkan tak? Boleh bahagi 10. Boleh kecilkan lagi tak? Kalau kau tak kecilkan pun tak apa, dari besar gila. Bagi 4. Apa? 12X 9Y 1842. Persamaan pertama. Oh, tentu. Kalau tak nak kecilkan boleh, tapi dia besar lah. Seboleh-boleh ni kecilkan. Sipir yang sama lah, faham tak sipir yang sama? Okey, lepas tu satu lagi. Beza antara 8 produk restu, produk mestika. 8Y tolak dengan 2 produk restu. 580. Okey. Macam mana korang tahu siapa tolak? Siapa, korang kena tengok siapa yang disebut dulu. Disebut siapa dulu, mestika kan? So mestika tolak restu. So yang ni nak kecilkan ke? Tak payahlah. Kalau kalau kau nak kecilkan pun boleh kan, yang tadi tu. Ni confirm eh, kecilkan ni dah betul eh. 22 26 28 28.
Okey. Ah. Semua nampak susah. Ah, ini boleh bagi dua eh? Bagi dua, so dapat. Bagi dua, bagi dua, bagi dua, so dapat. Part Y tolak X sama dengan 290. Itu persamaan kedua. Kat sini dah dapat rumah. Itu yang terbaik. Tak, betul lah. Kalau korang nak menggunakan kiraan tu, korang cari. Boleh dah balik ke tempat yang lebih sikit. Supaya nampak senang kan? Nak tulis 290 kan? Okay. So, korang nampak yang kedua dapat senang betul? So, part Y tolak X sama dengan 290. Bawa X ke sebelah sana, bawa ni ke sebelah sini. Part Y tolak 290 sama dengan X. Okay. Jadi, jadi persamaan yang ke 3. Yang ni buang dah guna. Okay. So, 13X tambah 9Y sama dengan 1842. Masukkan ke X kan? Okay, masukkan kira dengan berhati-hati. Sebab soalan ni soalan yang korang patut betul. Okay. 13 dan 4. 52. Darab 250. 37, 70. Tambah 9Y sama dengan 1842. 52 tambah 9. 61 kan? Ni bawa ke sana jadi tambah kan? So dapat berapa? 56. 17. 12. Okey, darab bawa ke sebelah jadi 5612 bahagi 61. So dapat 92. Maksudnya Y ni mewakili mastika. Ni nak cerita apa ni? 92 ni? RM. RM kan? Harga. Sebab kan tulis dah RM tu. Walaupun dia macam ni sebenarnya tak wajib betul dia. Tapi tu dia. Dah. Ni macam tak nak boleh. Okey. Dah. Guna mana persamaan ketiga ni eh? So X sama dengan 4Y tolak 290. Tadi mastika tadi harga dia RM92. Okey, tolong korang. So korang dapat harga untuk restu. RM 78. Okey, mestilah beli yang mahal. Oh, standard. Okey, graf simpan dulu. Kita jawab terus. 12 pun kita dah jawab A. Kita nak jawab B lah. Dengan C, habiskan. Lepas tu 17 eh, yang sebelah dia tu. Kita nak jawab B dengan C. Senang tu. Soalan je nampak susah. Baca tu menyusahkan. Lah, bila nak makan lagi slow pula tu orang. Semua salah ni. Ter-overdose. Overdose pula diorang. Tu budak tu. Over super duper dose. Eh? Eh? Oh, yang sebelah tu, tu senang. Tu, Ipan, Ipan dah habiskan sekotak. 7 je. Sekejap, asal saya tak nampak kotak? Oh, saya ingat dah telan semua sekali. Dah. Sama juga lah Selasa Arab juga. Selasa, oh Selasa saya sebuat net tambahan. Kita jumpa minggu lepas di Khamis. Net lagi. Khamis depan 18.21. Ha, Khamis depan. Eh, hey, belum lagi.
BM korang rasa-rasa setak kacau. Isnin tu setak kacau korang. Ini biasa. Marah. Selasa tu setak kacau lah. Isnin setak kacau. Dia kena lah panaskan, panaskan otak kan. Korang beku kan. Tak buat apa-apa Isnin tu. Ha. So minggu tu saya tak buat kelas. Tak kacau korang. Itulah. Khamis kan pun periksa pun petang Jumaat tu baru buat kelas. Tak salah saya cikgu ada buat kelas kurang-kurang sebenarnya pagi. Cikgu ada buat kelas tu langsung periksa. Subjek tertentu lah. Kecuali admit. Admit tak lepas tak buat. Tahu? Tak tahu lah, mungkin tahun ni ada harapan dia buat lah. Tapi bila keluar result, tak ada lah pula, tak ada harapan, okey. Tak lepas lah, tak lepas. Tak ada istilah ada harapan ke tak ada harapan, insyaAllah semua boleh. Khamis depan, nanti saya bagi jadual. Sama juga waktu macam ni. Khamis atau Rabu lah. Khamis atau Rabu. Bu, korang bukan ada apa-apa tapi kadang sengaja cici hantar mak cik kelas, korang kelas sama. Okay, kita nak habiskan nombor 17 tu. Ingat, jangan lupa study balik. Faham ke tak faham, tengok balik. Tu penting. Perkara faham tu, faham tak faham tu perkara nombor 2. Kalau peksa tu, kalau dia datang balik, rezeki korang lah. Kan? Sebab tu penting untuk korang tahu. Okay, tahu. Eh, macam mana buat? Waktu tu dah lalu sebab sebuah perkataan tahu tu. Okay. Siapa sangka waktu peksa itu semua korang punya markah pakat naik. Ni cubaan ni naik. Dan dia pun jarak terdekat. Alah, tambah ya dulu. KM tu ni dia. Dapatkan markah perjalanan kerja dulu. Jangan berlogu nak tukar unit dulu tau. Pastikan jalan kerja tu ada dulu. Okay. Bila buat soalan macam ni, nak cari graf jarak terpendek di semua tapak permainan, dia kena lalu semua daripada Q ke S kan. Korang buat je beberapa lukisan. Kan? Supaya korang, apa, kalau se yang salah tu sepadam.
Okey, tapi yang saya kira satu kena pakai pensel, kalau pakai pen tak boleh padam. Okey, so jalan yang mana? Paling singkat. QRT QR VT TS TS apa ini kau? Dia nak pergi ke S. Last mula dengan Q, berakhir dengan S. Apa TS, TS, pening aku. QR ke RTS terus. Dia nak lalu semua bandar. Lalu semua titik. Syarat dia kena lalu semua titik. QR T. T lepas tu V U P S. Tu. And tu. Q R T Q R T V T V U U. Lepas tu T lepas tu N. 500 meter, 650 meter, 220 meter, 230 meter, yang ini ketinggian nombor. 175. 175 meter, last kali 520 meter. Okey. Tengok. Kalau korang bandingkanlah dengan jawapan tu. Okey. Tambahlah dulu kau tengok dapat kurang ke lebih. Kena lalu semua semua bandar, kena lalu semua syarat dia. Ha, dapat berapa? Dapat berapa? Dua-dua? Kilometer kan? Eh, meter. Dia nak dalam kilometer. Bahagi 1,000 kan? Kau boleh dapat markah. Kalau dia terlupa tukar unit, dapat dia markah kan? Okay. Kalau ingat kan, dia lalu semua titik. Kalau lalu semua titik, QRT tak ada jalan lain dah. Kalau kau lalu QRBT, nak patah balik ke U apa hal? Macam mana? Lepas tu Q, R, V, R, T, P, S. Tahu ke no? Ha. Q, U, V, R, T, P, S. Tak tahu. Kan? Kena lalu semua titik. Korang buatlah kemungkinan yang ada. Buat ke semua jawapan. Lepas tu, jawapan yang lebih tu padam atau potong lah. Ha. Kau nak jumpa kat mana? Kat meja? Ha, tak boleh kan? Kau tak ada pilihan. Kau kena contek kat situ juga. Kan? Ha, kau tak ada pilihan. Kalau lagi korang ada tiga jalan, lukis tiga-tiga jalan. Lepas tu, padam. Sebab tu lah soalan macam ni kena lukis banyak. Pakailah pensel. Ha. Kau nak pakai pen, kau bawa pen. Yang ni pakai pensel. Kau kena lukis banyak ni, kau pakai pensel. Padam lah yang tak perlukan padam. Padam punya lah kasar sangat. Koyak, koyak lah tak ada ganti tau. Bukan patah tumbuh hilang berganti, bukan. Hai, bukan. Patah tumbuh hilang terus. Okay? Alright, soalan yang seterusnya. Tuan budak ni, kedai miso, kedai setia, habis pensel. Habis. Okey, soalan. Bla 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 bla. Hitung laju purata. Alah. Laju purata. Laju purata, jumlah jarak bahagi jumlah masa.
Jumlah jarak 35 ke? Bukan. Dia pergi 35. Dia balik pun 35. Pergi ke semua belajar ni. Dalam sains pun ada ni. Ha, jangan kau ambil yang ni je. Sebab dia ada patah balik. Ha, so 35 tambah 75 dapat 70 orang nanti. Okay, jumlah masa 100 minit. Tapi dia nak dalam jam. So 100 perkan dengan 60. So 70 bahagi 100 per 60. So dapat 42. Soalan yang rasa agaknya kat paper 2 lah, kat activity tu. Hurakan pergerakan lori itu bagi perjalanan dari taman tema ke kelab. Kalau dia sebut huraikan, korang kena bagi. Tadi dia bagi 7 kuasa, tak kena buat 7 kuasa ni kan. Dia nak daripada taman tema. Taman tema? Taman tema tu kilang ni. So tak, sini, sini. Baca balik. Tunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan pergi dan balik sebuah lori yang membawa bahan minyak dari kilang ke taman tema itu. Lori ni, lori ni. Jadi kita taman tema. Diturunkan barang, lalu balik. Pergi taman tema, turunkan barang, rehat, balik balik. Okey, itu maksudnya. Itu sains tu. So, lajulah, kau kira lajulah. Laju ni sama dengan laju ni. Sebab ni 30 minit. Tapi kat sini lama pula dia nak balik. So, dia nak daripada mana ke mana? Dia nak daripada mana ke mana? Cuma baca soalan tu. Taman tema ke kilang. So, dia nak sini. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak tu 35 juga kilometer. Masa ni berapa? 50 betul? Sebab ni tak sama tau. Ni 50. So 50 per 60. So 35 bahagi 50 per 60. So dapat? Ya? 42 juga. Cepat? Ya. Okey. Macam mana nak huraikan ni? Tak payahlah sebenarnya. Sebenarnya tu dah cukup dah maklumat dia. Kalau kau nak buat ayat juga, dia kata lori itu bergerak dengan laju 42 km per jam dalam masa 50 minit sejauh 35 km. Tapi semua ni dah ada kat sini. Sebab tu kita tak terangkan. Kalau kau nak bodek lagi, lori itu bergerak dengan laju 42 km selama 50 minit dengan jarak 25 km. Okey? Bagi saya tak payah terangkan dah. Semua dah ada. Banyaklah soalan paper 2 kita buat. Terlalu banyak. Minggu depan buat graf lah. Banyak juga graf saya tengok tadi. Pantulkan graf pada satu.
Tiga. Ada juga. Sebab tu saya cakap kena buat macam buat lukis sampai 4. Memang dia akan jarak terpendek, dia akan jarak terpendek. Dan minggu depan 5 graf. Kompanya ni pegang eh. Bawa. Bawa juga satu buku. Ni ada ni. Ni kan. Macam tadi kan kalau kita tengok. Dia suruh lukis pokok kan. Sebenarnya. Kita tahu orang-orang nak lukis ni penuh kan. Korang buatlah. Buat dulu macam dulu. Yang pertama. Q. R. T. B. U. P. S kan. Kan ni kan. Ini macam rangka. Kan nombor, 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 puan tambah. Sebab berapa kan? Lepas tu jalan lain juga kan? Q, P, U, B, R, D, B, S. Sama juga. Jarak, 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 tambah. Okey. Katakanlah yang pertama ni masih kurang kan? So yang ni dah cancel lah. Okey, tengok ada lagi jarak yang boleh dibuat. Q P U V R T T S. Ha, kira lagi. Katalah korang buat ni, yang ni lebih tinggi daripada ni. Yang tadi kan. Yang dua pun dah tinggi kan. Dia standard 3 je. Kalau korang nak buat sampai 4 dah masa lah. Yang 3 tu dah tak cukup lah. Itulah dia jawapan yang akan tu. Okay, faham? So, maksudnya lepas tu, lukislah ikut pokok yang sepatutnya. Faham? Ha. Sebab kalau korang lukis sampai 3 pokok, 15 nanti nak pasang pun satu hal lain. So, korang buat rangka kat tepi. Ada soalan tu kan, ha? Buat rangka, lepas tu jarak tambah. Jarak tambah. Tapi tulis, tulis. Tulis sebab pemirsa tengok kau buat apa. Faham? Tulis. Jangan tak tulis. Kau pergi tulis kat meja pula. Ataupun kau pergi tulis kat sini pula. Kau boleh hantar ke? Faham kan? Okay, sebab tu apa yang korang tahu, sebab tu saya cakap pada awal, apa yang korang tahu, korang kena tulis dalam kertas, bukan dekat tangan. Yang faham soalan pokok ni, rasa soalan lukis pokok mesti ada, confirm. Jarak terpendek, itu percubaan pun ada kan? Ada. Tapi janganlah korang confuse sebab biasa jarak terpendek ni mesti dia nak cari jarak terpendek untuk semua titik kan?